فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sahabatmu yang asli adalah yang membuat engkau menangis, bukan yang membuat engkau tertawa. Teman nongkrong mayoritas palsu. Mayoritas, saya tidak mengatakan semuanya, karena itu hanya teman tertawa. Teman yang benar-benar teman, dia akan menasihati kita walau kita sakit hati ketika dinasihati. Dia tidak peduli. Kita salah, dia tampil menasihati kita. Walaupun hati kita sakit dinasihati, dia tidak peduli. Yang penting saya tidak mau sahabat saya jatuh kepada kesalahan. Itu sahabat. Sehingga akhirnya kita sedih, kita menangis. Karena kan nasihat sahabat yang benar-benar pedas. Tapi setelah itu kita sadar bahwa kita berada di jalur yang salah dan kembali ke jalur yang benar. Itu dia sahabat.